Wah, siang hari ini makanya pecak tauge. Mantap nih. Karena kemarin agak basi, jadi kita beli lontong lagi. Yang ini lebih enak. Apa, Nok? Kecut ya? Nah, ini tahunya nih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, nih ada keluarganya Kang Andri. Ada Mbak Intan. Assalamualaikum. Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Noketi masaknya sontong lagi. Karena kemarin Kang Andri tuh masak sontong, beli sontong yang masak Noketi. Tapi sontongnya itu bau, Kang. Jadi kayak gimana gitu. Nah, ini tadi Pak suruh beli lagi. Yang wow, bener belinya. Nah, kali ini berhasil. Berhasil. Ini sontongnya fresh banget ini. Jadi pas hari ini masih hari libur cuti bersama, Nok. Jadi kan Kang Andri ini ternyata masih libur. Pagi-pagi pergi ke mana, Nok? Pasar Kodim. Ke pasar belakang Kodim Brebes beli. Kulkas ada tauge, jadi tak bikin sontong. Pecah tauge gimana, Nok? Kita ada sontong, guys. Tan. Tapi kali ini Kang Andri mintanya sontong kasih kuah. Jadi ada kuah-kuahnya sedikit. Nanti kuahnya kering sendiri kok, Nok. Katanya kalau Nokati masak kekeringan enggak ada kuahnya kayak gitu. Kita ubenjaran ya, Kang ya. Tuh, liatin tuh. Sontongnya dua. Batamnya lok nasinya ditempelin ke ini, Nok, ke sontong bawah Nok, ini kan bagus banget itu. Masak sontong pecak tauge ya, gini tuh ini cucu ya. Tidak masih nusuk yuk makan yuk. Mumpung liburan sekolah ini, berarti bukan liburan sekolah sih, liburan apa sih? Kelahiran Yesus Kristus ya kayaknya, ya 2 hari ya. Pokoknya fresh banget ya, enak banget. Padahal tauge udah 2 hari ya, tunggu dulu masih enak. Kantongnya biasanya kan segede. Sekarang? Ini berkuah sedikit. Nah, ini biasanya seperti itu. Mana, Nok? Wow, enak banget ya, Nok ya. Tetap enak. Kok ada yang ngomong awas sontongnya nanti hati-hati ada plastiknya? Emang ada sontong plastik? Mana ya? Plastik apa, Nok, maksudnya? Ini lo kayak gini. Itu tuh memang dalamnya ada plastiknya. Jadi apa? Jadi iya, di dalam sontong kayak gitu, Kang. Ada kapan, Nok? Kapan ini laut tuh? Mana bentan? Mana bentan? Mana bentan? Tunjukin bentan. Kamu pakai apa bentan? Ayo, gimana bentan? Ya. Kamu pakainya apa itu? Sontong. Wow. Jadi kalau sontong itu identik dengan warna hitam ya, Kang ya? Kan nggak dikasih ini, Tan. Nggak dikasih apa? Nggak. Yang obet-obet-obet. Oke, dia nggak mau pedes. Ini susah banget ada. Plastiknya udah nggak apa-apa, Tan. Tinggal makan aja. Bener aja langsung makan lep. Bener. Intan dipilih-pilih itu apanya. Jadi nih. Jadi Sumi apa contoh sih aslinya, Nok? Mau cerita. Cerita apa? Nanti dari pagi tuh uplek di dapur. Ternyata bikin es teh segini tuh. Es kan. Nah, daripada beli-beli es teh terus ya. Pinter. Kan habis suami beli idaman, ini, Nok, habis beli kebutuhan dapur. Sementara karena mobil kita lagi masih bermasalah, semalam kan kita naik Grab ya, menuju ke salah satu mall kecil di Brebes ya. Jadi ada banyak cerita ketika naik Grab itu, ada cerita-cerita menarik dari abang Grabnya ya, Nok ya. Yang pertama, ini dengerin cerita nih. Lucu. Bukan lucu, loh, kasihin loh. Jadi ada seorang abang Grab itu dapat salah satu penumpang di Muara Reja Tegal. Betul. Jam 2:30 pagi, Nok. Langsung menuju ke sana nih. Ternyata yang naik itu kakinya pincang, Nok. Diperban, dia minta diantarkan ke Brebes. Nah, setelah itu naiklah dia, siang penumpang ini yang dari Muara Reja, terus kakinya pincang, ada perbannya. Di tengah perjalanan minta berhenti nih, kata supir Grabnya. Mas berhenti, mas berhenti, mau minta tolong dibelikan air minum buat minum obat. Masuklah si pengemudi Grab itu ke yang namanya Indomaret itu ya, ke dalam. Tapi mobil ditinggal di depan dengan kunci masih terpasang dan menyala, karena kan AC-nya nyala, Nok. Betul. Ternyata setelah ya, Kang, ya. Grab itu keluar, udah beli air minum, mobilnya hilang ternyata.
Berarti kan kita harus waspada ya, meskipun kadang-kadang kita ada niat baik untuk menolong seseorang ya, karena orang tersebut mungkin lagi dalam keadaan yang bagaimana, ternyata nipu juga. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Terus ada cerita lagi dari Grab satunya. Ceritanya dapat penumpang itu ibu-ibu dan satu orang ibu hamil. Setelah naik, dia minta nomor telepon, "Bang, barangkali nanti suatu saat saya mau pesen tapi offline ya, nggak pakai online." Akhirnya bertukaran nomor telepon. Lah, beberapa hari kemudian itu dia tuh nelpon si tukang Grab itu mau nyewa mobil. Kalau di sini kan nyewa mobil kisaran harganya 350 sehari, dia berani 500.000. Akhirnya kan yang punya Grab itu, yang punya mobil itu mau lah disewakan selama 2 hari. Dan ternyata mobil itu nggak pulang kan. Tapi ketemu. Iya. Memang penipu sekarang tuh modusnya macam-macam kan. Macam-macam modusnya, maka bukan hanya pengemudi Grab aja yang harus waspada. Semua kita dalam tingkah laku kita sehari-hari harus waspada. Apa sih? Pintar ambil tisu. Ini sedap banget ini. Ayo kon lima makan. Kalau di warteg segini 5.000. Ya padinya banyak kan? Banyak padinya berarti. Enak kan? Coba nyicipin kayak apa? Kalau kemarin kan agak-agak ini enak ya. Agak-agak. Masih segar banget ini, Gal. Betul, jadi dipangan tuh. Kenyal. 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 Tuh beneran enak banget. Tuh aja. Tadi yang ke pasar tuh kan harus sama Juda. Rapatnya di rumah. Apa maksudnya cuma di motor aja kok yang beli mengkreng, beli tahu, beli tempe. Suruh beli tempe. Tangan. Tomat, sop-sopan sama tempe tahu. Kayaknya yang pasar banyak kan perempuan, Ok. Sini Mas Juda, sini Mas Juda. Mau tuh udah dulu ya. Yang almanya nangis. Yuk. Sempat terakhir. Menten, Bapak enggak bisa ngeliatin kamu makan apa itu, Menten, ya. Nyari sapi terinya. Mas Juda makan sini, Kak Bu, Mas Juda. Kak Bu sini makan. Abis, makan sini. Kan? Alhamdulillah. Buat acang saya enggak apa-apa. Banyak juga ya penipuan-penipuan itu. Adiknya Kang Andri yang habis belanja dompetnya jatuh, kemudian dapat WA. Salahnya adiknya Kang Andri, dia post di Facebook. Betul. Barangkali menemukan dompet jenis ini, warna ini, ada uangnya segini-segini dan KTP SNK. Langsung ada WA. Ini ya benar nomor apa? Ini benar nama ini. Ini nemukan dompet warna ini. KTP ini saya di Semarang, harus transfer dulu untuk membalikan. Waduh, akhirnya bablas. Karena percaya lagi ya. Ternyata uangnya bablas, barangnya nggak dikirim. Makan yuk. Dan banyak-banyak tadi. Mau makan? Lengkap dong. Mentan suka. Mentan suka kayak gitu, Mentan. Mentan taruh situ. Mentan kontong suka. Mentan taruh situ. Sabar. Sabar. Masih terlalu banyak tapi kuah-kuah itu yang remukan-remukannya itu enak. Sontong aja dulu, Kang, coba. Tokinya nanti. Khusus sontong. Coba. Ini enak ini. Ya bentar, Nak. Mau tak makan bro, makan. Sebenarnya mau beli yang besar lagi tuh, Tan. Ada lagi loh, Tan, yang lebih besar loh, Tan. Yang ukurannya besar lagi tuh ada, namanya apa sih, Tan? Siapa ya? Alma nangis, Alma nok, kita bubuk aja nenok. Yang besar lagi tuh, Tan, atau Tan? Burita. Masuk burita sih. Ini susah banget. Cumi-cumi. Wow. Itu mak, ya. Apa guys? Makan serontong. Serontong. Suruh nyoti malah saat yang aneh modot-modot. Nanti sini kita nanti kita. Ui sih. Enak kan? Rasanya enak deh. Sekarang enak rasanya. Kecil. Aduh. Mama ngerti orang mbak. Ini lagi nyimpon sih.
Terus main sambal dong, enak dong. Hah? Kenapa sih? Seger dong sontongnya tuh ya. Itu kilonya berapa tadi kan? Beli 1 kilo kurang 1/4 50.000 jujur ya dong, jujur berapa ya, tong ya? Tepe-tepe tahu-tahu. Enak ya. Besok pasar lagi, beli itu ikan paus. Ikan paus, ikan itu kutuk. Kan kutuk. Lumba-lumba. Ada ikan kutuk besar banget tuh. Ini lumba-lumba. Mantap nih sarapan pagi hari ini. Enak ya, enggak apa-apa itu. Bawa sendiri, bikin sendiri. Takaran gulanya pas berarti bapak itu ya. Iya. Bapak kok perok lem ya, yuk wis. Wis. Sekar kamu ya, Pak? Siapa Jul? Iya. Ayah bilang harus semua. Nih dapat. Mantap. Harapan kita. Wes. Mateni ya.